Okay, hai, assalamualaikum. Jadi hari ni aku nak review satu es mod. Hai, assalamualaikum. Jadi hari ni aku nak review satu model Xbox. Model apa? Sekejap lagi aku beritahu. Tapi cerita tu macam ni. Mula-mula aku nak beli PlayStation tahun tu adik aku, sebab adik aku ni tengah pantang, dia bersunat. Jadi aku dah fikir, aku dah survey nak beli Nintendo, Steam Deck, PS4. Tapi masalah-masalah game-game ni, dia punya game mahal tau. Jadi aku tak rasa adik aku ni boleh effort dia punya game. So dengan bajet yang diorang ada, dengan bajet yang aku ada untuk top up diorang punya duit tu, so aku jumpa satu model Xbox ni dengan harga yang pada aku murah lah, 700 lebih, dapat 80 game. So sangat berbaloi dengan harga dia. Atau model apa? Jom kita unbox. Okay, right. So dengan harga 700 lebih tu, korang akan dapat yang pasti Xbox lah. Yang ni model 360, dua joystick. Okay, joystick dia pada aku solid lah, button dia semua sedap. Dan korang akan dapat game dalam bentuk HDD. Dalam ni ada 80 game. Dia ada banyak option tau. Korang boleh pilih yang 20 game, 40 game, tapi aku pilih yang paling banyak, 80 game dalam ni. Dan power supply. Cuma model ni problem dia power supply dekat luar, so dia macam makan ruang sikit. Tapi tak ada masalah lah, dengan harga cerita lebih pada aku berbaloi. So jom kita tengok dia punya gameplay. Sekarang ni bahagian dalam dia, kita tengok dalam. Dengan harga 700 lebih ni, korang akan dapat 80 game. Tengok ni, Spiderman ada, ha, apa nak, WWE 2K17 ada, Assassin boleh tak? Assassin Creed boleh tak? So pada aku untuk budak-budak main, sebab ni untuk adik aku yang darjah 2 jam 3 je main, 2 orang jam 2 seorang, jam 3 seorang. So pada aku balik lah RM80. So ya, yeah. Dan semua game ni boleh main dan sangat cantik grafik dia. So ya, yeah, berbaloi. Okay, so kesimpulan dia, dengan harga RM779, korang akan dapat 2 joystick, 1 Xbox. Cuma beza tak ada apa ni orang cakap, motion eh, motion tambah apa dia? Kinect kita tak ada. Itu je lah kekurangan dia. Tapi pada aku 779 dapat macam ni punya setup dengan 80 game, pada aku sangat-sangat berada lah. So kalau korang berminat dapatkan benda ni, aku letak link dekat description ataupun ketok kat bawah ni, ada lah kot. Okay, thank you.